Pemirsa Numonin Rahina Sanicara Tumpak Landep, umat Hindu sejebak Jakarta Selatan, kerama ngaturang sembah pangbaktian sinarengan, sane kepuput oleh Ratu Peranda Panji Sugata, saking Gria Lenteng Agung Jakarta Selatan. Numonin Rahina Tumpak Landep, talar nepet ring puja wali kaping pitung dasa pat pura satria loka pomad, sane kaptiang samian umat Hindu Nusantara, sida polih kerahayuan. Penyatusan umat Hindu sejebak Jakarta Selatan, miwah umat Hindu ring wilayah Bogor, Bekasi, Depok, miwah Tangerang, ngaturang sembah pangubaktian, nemonin rahina tumpek landep, sepisanan nepet ring pucewali kaping pitung dasepat pura ksatria loka pomat Kalibata. Palikrama nyangre pucewali sampun kemargiang oleh prawartake sekading laksana yang parum, ngawantuk prawartake karya, lomba tenis meja sejebak Jabodetabek, pengobatan gratis sahe magiang sembako, santi puja, turmaning pucewali. Tetuak upacara tumpak landep miwah pucewali kaping pitung dasepat pura kesatria loka pomad, pinake galah turcina bakti, majeng sangyang siwa pasupati, sane kemargiang ngenem bulan apisan anutin kalender Bali. Rahina puniki nepet kemargiang ring rahina canicara kliwon uku landep. Melarapan pemargi nucap, kaptiang umat Hindu Nusantara sida nincapang serade tur manggih kerahayuan. Anugerah yang disebut dengan panah pasupati, dan itulah yang dipakai oleh Arjuna dalam memerangi semua kegelapan, menerangi semua kejahatan. Oleh karena itu, tumpak landep ini adalah pemujaan kepada petarung pasupati yang merupakan perwujudan dari Dewa Siwa. Pasupati ini adalah sebuah senjata yang sangat ampuh dan implementasinya ada dalam pikiran kita, bahwa pikiran itu adalah sebuah persenjata yang bisa kita gunakan untuk memerangi segala kejahatan, segala kekeliruan, segala kegelapan yang dimiliki oleh manusia. Nah, karena itu pada hari ini kita mencoba memuja kebesaran Sang Hyang Siwa sebagai wujudannya pada Sang Hyang Pasupati. Dan kita memuliakan seluruh hasil pikiran manusia yang baik berupa benda, kendaraan, senjata dan sebagainya yang merupakan semua adalah buah pikiran manusia yang merupakan cerminan dari panah Pasupati sebagai mana Arjuna mendapatkan dari Pasupati. Jadi pada intinya mari kita gunakan pikiran setajam mungkin untuk melakukan hal kebaikan di dunia ini, agar semua kegelapan-kegelapan dan semua kejahatan itu bisa kita perangi dengan pikiran yang jernih, pikiran yang suci, dan juga hati yang saking Jakarta, Juli Suwarta, miwah Ketut Sumadiya, Senguningayang.